berdiri dari setahun yang lalu ya, setahun yang lalu udah bongkar pasang pemain ya. Akhirnya kita semua komitmen di satu perusahaan, Get Black Pro. Saya kebetulan pemiliknya, Get Black Pro Label Musik. Saya panggil mereka-mereka yang memang tadinya mantan musisi-musisi yang memang udah produksi ya, ada yang di Naga Suara dan lain-lain. Akhirnya saya bilang, udahlah kita bikin lagi yuk, kita bareng-bareng gimana caranya Vertical Pro ini biar besar. Mereka mau gitu, mereka mau, dan ya alhamdulillah fasilitas sih memang kita kebetulan ada studio rekaman dan lain-lain. Jadi mudah semuanya lagi. Promo mini album ini kebetulan kita udah pemutaran serentak di seluruh radio di seluruh Indonesia. Ada 135 radio di seluruh Indonesia. Rencana kita akan melaksanakan pemutaran serentak, dan ada beberapa daerah juga yang mulai melirik kita untuk memanggil di acara-acara. Ada juga yang sudah booking untuk pilkada juga. Anggaplah kita ditanggap. Kami ini membuat band aliran genre baru ya, genre baru di dunia musik Indonesia, yaitu genrenya rock campur sari. Kenapa saya bilang rock campur sari? Karena kita reggae juga kita main, pop rock juga main, slow rock kita main, rock alternatif semuanya kita main. Al genre, jadi genre rock ya, rock yang berkaitan gitu. Jadi reggae, jazz rock ada kita bikin juga, blues rock ada juga. Jadi kita bikin, genre kita ini genre rock campur sari. Kalau dulu kan orang, kalau ini aliran band identiknya dengan ini ska semua, ini rock blues semua. Karena kita campur sari. Ada sih bilang apaan yang kita bikin ya, genre terbaru. Kalau rock kan udah sulit menjual nih, kalau rock katanya rocker terlalu keras dan lain-lain. Akhirnya ya kita bikin ide sendiri, udahlah kita borong semua dari mulai lagu ska kita rockin, reggae kita rockin, terus rocknya memang benar-benar kental rock gitu. Mungkin ya punk rock, blues rock dan lain-lain. Lagu andalannya sih Rasa ya, ciptaan saya Rasa, ada di YouTube sekarang, bisa dilihat di YouTube, Rasa by Vertical Blue. Lagu Rasa ini kan menceritakan tentang memang pengalaman pribadi saya ya sama mantan saya, ya kan. Sayang. Jadi kita tuh masih saling sayang, tapi ada kendala lah ya, ada kendala dinding besar yang memang akhirnya kita pisah rumah. Dalam perpisahan itu kami berpikir gimana ya, apa masih lanjut? Kalau lanjut itu terlalu hancur nih hubungan. Tapi kalau mau diputusin masih sayang gitu, itu lagu Rasa.